people! Welcome to another vlog. I'm Cliff and you are Clovers. You just become a part of today's journey. Hari ini kita mau makan-makan. Makan-makan untuk merayakan hari ulang tahun. Brother, makannya di mana bro namanya? Hachi Grill. Waduh. Kita lihat aja nanti di dalam, oke? See you inside. Ya, makanannya sudah mulai terkumpul. Wah. Masih menunggu beberapa saudara-saudara lagi yang belum datang. Jadi kita cut langsung ke bagian makan. Kompornya ini dioles-oles pakai lemak supaya nggak lengket sebelum kita mulai bakar-bakar. Dengar suaranya nggak, people? Mantap kan? Tuh, ada banyak. Berhubung ini amat sangat hot, jadi harus cepet baru taruh. Nggak lama, harus dibalik sebelum jadi engus. Nah, kalau daging ini buat di rebus itu di warung apa? Di apa namanya? Hot pot. Oke, biar cepat langsung hot. Mari makan. Ini sausnya, gua ngambil yang pedes, tapi nggak pedes. Cemana? Ini dagingnya masih kurang mantep kalau dimakan tanpa supnya. Jadi memang harus berbarengan. Soalnya kuahnya kayak pelengkap gitu. Kayaknya adonan sausnya yang salah. Jadinya kurang mencap. Nggak ada yang lebih pedes lagi. Nah, udah coba tanya Mbak ini. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Mbak, ada saus yang lebih pedes lagi nggak? Nah, gua nemuin nih solusinya. Tambahin cabe. Ini kayaknya kebanyakan cabenya nih. Parah masih. Kita coba. Ini kayak karena takut pedesan, gua singkirin sedikit-sedikit lah. Pada moncor ya kan. Ini kelihatannya mengerikan. Coba kita celup. Pedes sih. Tapi tetap harus pakai dua. Atau gue lagi pengen kuah-kuah ya? Yalah,
kita selesaikan makannya dulu. Hey people. Budi gimana, enak gak Budi? Gimana enak apa deh? Mas Kisna? Bosan aja. Jangan ganggu. Gimana Mbak Win? Mbak Win? Gimana Ma? Luar biasa. Gimana Pak? Oke. Dep? Semuanya puas. Lewat ya. Ma. Gimana bro? Enggak. Sekarang mau nyobain daging yang ini yang udah di rebus. Daging yang ini mudah banget dipotong dibanding yang di grill. Mungkin karena ini lebih tipis kali ya. Kita coba dulu. Mantap. 20 minutes later. Aduh, baru setengah perjalanan. Udah doh. Doer karena kepedesan dan kekenyangan. Baru setengah jam. Waktu makan 2 jam. Aduh. Habis pada saat makan itu rasanya kayak waktunya tuh udah kayak 2 jam rasanya. Padahal pas dicek baru setengah jam. Parah sih ini. Dagingnya berapa kilo nih, ampun nih. Aduh, udah ngerti deh mau ngomong apa lagi. Mau istirahat sejenak dulu, sembarin dulu makanannya turun. Habis itu baru tancap gas lagi.